Jemaat Allah yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Marilah kita memasuki ibadah minggu pagi hari ini. Jemaat dimohon berdiri. Kita awali dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Puji Hei Jiwaku, dan seterusnya. Jemaat yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua pagi hari ini. Kita bersama-sama akan mengawali ibadah pagi hari ini, dan marilah kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dan biarlah hikmat dan roh Tuhan membersamai kita. Kita mengambil saat teduh. Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema renungan pada ibadah pagi hari ini kami ambil dari Mazmur 1 ayatnya yang ke-8. Yang demikian bunyinya. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakaku, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mintalah kepadaku. Artinya bahwa Tuhan senantiasa siap untuk mendengarkan segala permohonan kita. Dan itu menunjukkan begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya kepada diri kita masing-masing, bagaimanakah kita cara membalas kasih Tuhan yang luar biasa itu? Kasih Tuhan terus dinyatakan di dalam pemeliharaan hidup kita. Tadi malam Tuhan menyertai tidur kita. Pagi hari Tuhan membangunkan kita, dan kita semuanya diberikan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru. Mata kita kembali boleh melihat keagungan Tuhan, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nafas kita disegarkan kembali.
Ini suatu bukti kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita menghitung kebaikan Tuhan? Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Tetapi, mari kita semua sadari dan introspeksi diri bahwa di dalam kita membalas kasihnya tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita mengakui bahwa kita masih selalu melanggar akan kebenaran firman-Nya. Baik melalui tutur kata kita, baik melalui tingkah laku kita. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 43. Kidung Jemaat nomor 43, kita nyanyikan bait yang pertama saja. Tuhan, kasihilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Bersama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan, mohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Dengan segala puji hormat bagi Allah kami yang senantiasa kami sembah, kami puji, kami muliakan, dan kami hampiri setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kecukupan, kebutuhan kami, baik makan, minum, yang selalu Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala aktivitas hidup kami, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan senantiasa memberikan hikmat bagi kami, sehingga semua tanggung jawab pekerjaan kami bisa kami lakukan dengan baik. Terima kasih pula Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami semua. Bapa Surgawi, kami juga mengakui akan segala dosa dan pelanggaran hidup kami. Baik melalui tutur kata kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu, sehingga membuat hati Tuhan sedih. Bapa, bersama-sama kami mengakui akan segala dosa pelanggaran kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Kiranya Tuhan terus memperbarui hidup kami, sehingga kami boleh menjadikan anak-anak Tuhan yang layak, anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang penuh takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita terambil dari Hakim-Hakim 6, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-16, yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca
dan merenungkan dari sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini yang boleh kami lalui dengan sukacita, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, dengan segala kerendahan hati kami, kami mohon ampun segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Untuk hamba-Mu, Bapak Puji Atmono yang akan menaburkan dari sebagian kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman pada saat ini diambil dari Kitab Hakim pasal yang 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16 yang demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, yang ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat nats saya ambil di dalam Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-16 akan saya baca kembali. Beginilah firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Berbahagialah kita semuanya yang setia, rajin membaca firman Tuhan, terlebih mampu melakukan dalam kehidupan hari ke sehari. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Hakim-Hakim 6, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Dan kalau kita baca seterusnya, ini menceritakan kisah pada saat itu, ketika bangsa Israel telah melakukan kejahatan kepada Tuhan. Bangsa Israel melanggar
akan ketentuan-ketentuan kebenaran firman-Nya. Bangsa Israel melakukan sesuatu yang keji di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan murka. Oleh karenanya, Tuhan menyerahkan orang-orang Israel ke bangsa Midian selama 7 tahun lamanya. Selama 7 tahun orang-orang Israel di tangan bangsa Midian, orang-orang Midian, dan selama 7 tahun itulah penderitaan, tekanan dirasakan oleh orang-orang Israel. Yang dahulunya hidup dengan serba kecukupan, yang dulunya hidup mewah, tetapi selama 7 tahun di tangan Midian, orang-orang Israel mengalami kemelaratan. Karena semua hasil tanahnya dirampas oleh orang-orang Midian. Bukan hanya itu saja, tetapi semua hasil ternaknya itu dirampas, dimusnahkan oleh orang-orang Midian. Begitu berat penderitaan dan tekanan orang-orang Israel pada saat itu. Lalu kemudian orang-orang Israel berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar secepatnya keluar dari semua tekanan dan penderitaan. Tuhan Allah mendengar akan seruan mereka. Kemudian Tuhan mengutus Gideon untuk memimpin keluar dari penderitaan dan tekanan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tetapi bagaimana jawaban Gideon di sini? Gideon menjawab, ada di ayat yang 13, akan saya bacakan kembali. Ketika Tuhan Allah mengutus malaikat kepada Gideon untuk memimpin orang-orang Israel keluar dari tangan orang-orang Midian, jawabannya Gideon, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukanlah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi Tuhan sekarang membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Itulah jawab Gideon. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di sini terjadi krisis iman yang dialami oleh Gideon. Seakan-akan masih bimbang kepada Tuhan sendiri. Aku melihat perbuatan-Mu yang besar Tuhan. Aku mendengar ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari cengkraman Mesir. Aku mendengar. Dan itu bukti kuasa-Mu Tuhan. Tetapi mengapa kami sudah 7 tahun mengalami penderitaan dan tekanan yang luar biasa, seakan-akan Tuhan membiarkan kami. Krisis iman terjadi dan dirasakan oleh Gideon. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan,
Adanya fakta dalam cerita ini menunjukkan suatu pergumulan yang berat dan keinginan untuk segera keluar dari tekanan. Tetapi sementara Tuhan seperti melakukan pembiaran dengan apa yang dialami orang Israel. Seperti juga yang kita alami sekarang. COVID-19 sudah dimulai bulan Maret awal, sampai sekarang sudah akan menginjak bulan 8. Banyak orang tertekan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kena PHK. Banyak orang yang terganggu aktivitasnya karena terbatas dan dibatasi oleh protokol kesehatan. Adakah krisis iman di antara kita? Adakah kebimbangan kita kepada Tuhan? Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ada tiga ciri-ciri krisis iman. Yang pertama, mempertanyakan keberadaan Tuhan atau kemampuan Tuhan untuk menolongnya. Jika kita terjadi masalah, tekanan, di mana Tuhan? Katanya di dalam cerita Alkitab itu Tuhan itu begini, 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 begini. Tetapi di mana kuasa Tuhan? Aku sudah selalu berharap dan berdoa. Aku harus selalu membangun misbah untuk mengadakan persekutuan doa. Khusus berdoa untuk COVID-19. Tetapi nyatanya tidak ada perubahan sama sekali. Malah grafiknya semakin naik. Di mana engkau Tuhan? Itu ciri yang pertama. Kalau kita sebagai orang-orang percaya masih menanyakan keberadaan Tuhan, berarti itu tanda-tanda krisis iman. Yang kedua, hanya mendengar perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib tanpa pernah mengalami kuasa Tuhan. Hanya mendengar perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib tanpa pernah mengalami dan merasakan kuasa Tuhan. Oke. Saya sering mendengar perbuatan Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang besar. Tetapi aku tidak pernah merasakan kebesaran Tuhan itu. Nah, ini tanda-tanda krisis iman yang kedua. Bukankah tadi sudah kami sampaikan bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita bisa datang ke gereja karena kita diberikan kekuatan dan kesegaran baru. Kita bisa melihat alam ciptaan Tuhan karena Tuhan memberikan terang di mata kita. Kita masih bisa berjalan, lari, duduk, melakukan aktivitas karena Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Kita semuanya bisa melakukan aktivitas baik pelayanan maupun pekerjaan di rumah tangga kita masing-masing dan pekerjaan di tengah-tengah masyarakat. Itu karena hikmat Tuhan. Bukankah kalau kita mau merasakan itu adalah kasih besar Tuhan kepada kita semuanya? Tanda krisis iman yang ketiga, selalu menyalahkan Tuhan
atas berbagai peristiwa secara sepihak tanpa mau tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi bagi dirinya sendiri. Selalu menyalahkan Tuhan. Kalau kita tertekan, kalau ada beban berat di pundak kita, kalau kita punya pergumulan berat, Tuhan yang disalahkan. Tetapi kita tidak mau melihat apa sih sebenarnya yang terjadi pada diriku saat ini. Cuma yang dikasih Tuhan, harusnya kita sebagai orang percaya, kita selalu melihat diri kita. Sudah baikkah hubungan kita dengan Tuhan? Sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita mempersiapkan waktu khusus untuk Tuhan? Tanpa bisa melihat apa yang terjadi pada diri kita. Selalu menyalahkan Tuhan jika kita tertekan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 tanda-tanda krisis iman yang disebutkan tadi sering terjadi kepada kita semuanya. Tetapi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari, pada pagi hari ini mengingatkan kita agar mari kita bersama-sama melihat diri kita masing-masing. Apakah yang sedang terjadi pada diri kita masing-masing sehingga masalah ini ada di depan kita semua? Kalau begitu, mungkin COVID-19 ini terjadi oleh karena kesalahan kita. Mungkin. Karena kalau kita melihat bacaan kita yang ada di Hakim-Hakim 6, ayat 6, ayat 12 sampai 16 ini membuktikan bahwa bangsa Israel tertekan, bangsa Israel menderita karena ulahnya sendiri. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang menyakitkan bagi umatnya. Tidak pernah. Oleh karena kesalahannya sendiri, sehingga mereka tertekan dan menderita. Dan penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan agar kita semuanya bisa melihat siapa diri kita. Dan apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Apa yang sedang terjadi hubungan kita dengan Tuhan. Krisis iman, kalau itu terus berlanjut, akan membahayakan diri kita. Sebab, jika itu tidak terkendalikan, seperti bangsa Israel tadi, bangsa Israel tertekan tetapi kemudian dia kembali kepada Tuhan dan memohon Tuhan untuk mengeluarkannya. Tetapi jika tidak, maka akan membahayakan diri kita karena kita akan mencari kekuatan lain. Kita akan mencari solusi lain sehingga Tuhan ditinggalkannya. Seperti seakan-akan kita menukar emas murni dan ditukar kepada emas imitasi. Sehingga bukan sesuatu yang membahagiakan, tetapi sesuatu yang menghancurkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, jangan ragukan lagi akan pertolongan Tuhan. Sekalipun saat ini kita tertekan oleh berbagai pergumulan yang kita alami, entah cepat, entah lambat,
Tuhan pasti akan menolongnya bagi kita orang percaya. Asal kita mau introspeksi diri dan kembali kepada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Persiapkan hati kita dan fokus kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami merasa terberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan sudah kembali menasihatkan kepada kami semua. Dan Tuhan sudah menunjukkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Agar kami bisa melihat diri kita sendiri. Agar kami selalu mempertaruhkan hidup kami di dalam penyertaan dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seiring perjalanan ibadah ini kami juga menaikkan doa syafaat kami. Kami ingat akan bangsa dan negara kami. Kami ingat akan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang pada saat ini terdampak COVID-19. Bapa Surgawi, tekanan, penderitaan, sakit penyakit Tuhan izinkan untuk kami. Tetapi kami percaya bahwa maksud Tuhan sungguh baik. Agar kami boleh melihat diri kami masing-masing. Sudahkah hubungan kami baik dengan Tuhan? Dan jika sakit penyakit ini oleh karena dosa dan kesalahan kami Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Dan kiranya Tuhan terus menunjukkan kepada kami agar kami boleh menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami boleh memperbarui hidup kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa bagi presiden, para pembantu presiden, pemerintahan atas sampai bawah. Kiranya hikmat Tuhan terus Tuhan turunkan untuk mereka. Sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Takut dan hormat akan Engkau. Kami berdoa bagi para medis, para dokter, para perawat yang pada saat ini disibukkan oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan bagi mereka. Kesehatan bagi mereka. Karena yang dilakukannya baik di mata Tuhan.
sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan pat, takut dan hormat akan Tuhan. Kami berdoa bagi semua korban COVID-19. Kami berdoa bagi keluarganya yang ditinggalkan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan sendiri. Kami juga ingat akan gereja-gereja di seluruh dunia. Kami berdoa bagi para pendeta, para gembala-gembala jemaat, para majelis, dan yang terlibat di dalam pelayanan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan Tuhan bukan atas kepandaian mereka, tetapi atas keinginan dan atas kehendak-Mu saja yang terjadi bagi kami semua. Kami berdoa bagi program jemaat-Mu, khususnya di GKJW Turen, baik induk maupun pepandan, yang sementara ini tertunda oleh karena COVID-19. Engkau tahu Tuhan, oleh karena itu, biarlah jika Tuhan nanti akan mengembalikan kondisi yang baik, kami terus akan melanjutkan program-program jemaat-Mu, dan biarlah ini semuanya berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, baik Bapak Pendeta, Guru Injil, Penetua Diaken, para pamong anak remaja, multimedia, organis, pandu puji, panitia-panitia yang lain yang ada. Kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa dan mengingat kepada warga jemaat Tuhan yang saat ini menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya akan jaman kasih Tuhan. Tuhan akan kembalikan mereka sehat kembali, dan mereka boleh melihat kasih Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat-Mu yang pada saat ini, terutama di lingkup pendidikan, masih mengadakan pembelajaran daring. Tuhan berikan berkat bagi anak-anak gereja Tuhan, sehingga sekalipun di rumah, mereka boleh belajar dengan baik, dengan didampingi para orang tuanya. Demikian juga para guru, kiranya Tuhan berkati, sehingga mereka terus setia di dalam mengemban tugas pendidikannya dengan baik dan benar di mata Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mengingat akan persembahan yang sudah kami kumpulkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga berkati, dan biarlah persembahan ini boleh menjadikan sarana kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapa Surgawi, seru doa sembah pujian kami, dan doa kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Terpujilah kiranya nama-Mu Bapa kekal selamanya. Amin. Kita bersama-sama akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 438. Kidung Jemaat 438, kita nyanyikan bait yang pertama saja. Apapun juga menimpamu. Tuhan menjaga.
yang menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Lisan Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Terkait dengan ibadah new normal, dimohon kepada warga jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditata oleh majelis jemaat. Bagi warga jemaat yang memiliki riwayat sakit tertentu, kami menghimbau untuk sementara melakukan ibadah di rumah. Bagi warga lansia dihimbau untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing dan atau bisa mengikuti ibadah di kelompok yang tempatnya sudah ditata oleh majelis jemaat tempat. Bagi warga anak yang berusia di bawah 12 tahun, tetap melaksanakan ibadah di rumah melalui online video yang dipersiapkan oleh Pamong Anak dan Remaja. 5. Ketentuan pada saat mengikuti ibadah di gedung gereja, warga jemaat harus memakai masker, melewati bilik disinfektan, diukur suhu badan oleh petugas, mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan hand sanitizer, duduk sesuai dengan tempat yang ditata oleh petugas COVID-19. Pada saat pulang, warga harus mengikuti petunjuk dari petugas relawan dan atau majelis jemaat yang bertugas agar tidak berdesak-desakan. Mekanisme persembahan minggu maupun ibadah keluarga ditata seperti yang sudah berlangsung saat ini. Untuk ibadah keluarga, persekutuan doa untuk sementara dilakukan di rumah masing-masing. Untuk ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020, 1. Pukul 6, Turen Timur. Pukul 10, Turen Barat. Pukul 17, Sedayu, Tanggung, dan Talok. Berita duka telah berpulang kembali ke hadapan Bapa di surga, saudara kita terkasih Ibu Nurtam, Rayon Sedayu Tanggung. Pada hari Sabtu, 18 Juli 2020, pukul 4 waktu Indonesia Barat dan dimakamkan di pemakaman Kristen Sedayu pada pukul 9. Waktu Indonesia Barat, segenap majelis jemaat dan warga jemaat menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan serta penghiburan. 10. Pekan Anak dan Remaja. Berkaitan dengan Pekan Anak dan Remaja, KPARJ membuat program dengan tema Aku dan Keluargaku, melibatkan anak dan remaja di dalam keluarganya masing-masing dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Membantu kegiatan pekerjaan rumah, misalnya mencuci piring, menyapu rumah, dan lain sebagainya. 2. Memimpin doa malam atau doa pagi, khusus anak dan remaja. Kegiatan tersebut difoto dan dikirimkan ke WA Bapak Dadang Yudhistira
Nomor HP 0822-5783-8880. Paling lambat Minggu 19 Juli 2020. Foto tersebut akan kami buat menjadi rangkaian kegiatan Pekan Anak dan Remaja. Persembahan aksi sosial Bulan Kespel dari Rayon Turen Timur Talok Sedayu Tanggung Rp5.857.012. yang terakhir, persembahan syukur ibadah pemberkatan perkawinan saudara Aurora Rachel Tasya Puspita Husada dan saudara Barman Brevis Lumban Turuan sebesar Rp3.905.000. Terima kasih. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita dan membawa berkat dan hikmat-Nya. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan dan pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Kita bersama-sama menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa sebagai sumber rahmat dan berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan, dan persekutuan Roh Kudus sumber kekuatan dan penghiburan, menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini sampai selamanya. Amin.